إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kita haturkan salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga para sahabat dan seluruh umat beliau. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa 'amalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Kita masuk pada pembahasan ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dalam berinteraksi dengan istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul alaihi salatu wasalam itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, dan itu akan terjadi di surganya kelak. Dan bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat dan menyebut Allah tabaraka wa taala. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan dari ayat yang mulia ini, ada tiga ciri orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ya, kalau boleh kita bilang ahlus sunnah, atau orang yang mengaku diri ahlus sunnah yang benar-benar mengharapkan pertemuan Allah Subhanahu wa taala di surga, mengharapkan ganjaran di hari akhir, dan banyak mengingat Allah tabaraka wa taala, itu cirinya mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan kehidupan. Pernah kita singgung, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya secara bagaimana fisik beliau atau penampilan beliau. Beliau berjenggot, kemudian pakaian atau sarung di atas mata kaki, itu sunnah secara lahiriah, itu mulia untuk kita ikuti. Namun sunnah Rasulullah SAW juga mencakup perkara-perkara yang sifatnya batin, ya, akhlak beliau, bagaimana kesabaran beliau, kemudian bagaimana tawadhu'nya beliau, termasuk bagaimana cara beliau bermuamalah dan berinteraksi dengan manusia. Nah, di sini akan sedikit dikupas bagaimana interaksi beliau bersama orang-orang terdekat dengan beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Suwarun min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zawjiyah. Beberapa gambaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau, ya. Suami istri, kehidupan suami istri beliau. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala khusus menghalalkan untuk beliau itu menikahi lebih dari 4 wanita
Dan khusus juga boleh bagi beliau itu menikahi wanita yang dihibahkan kepada beliau tanpa mahar, ya, tanpa mahar. Ini kekhususan bagi beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar banyak yang meriwayatkan tentang teladan Nabi SAW di dalam rumah beliau. Ya kan? Bayangkan kalau istri Nabi SAW hanya satu. Meninggal Khadijah, ya, selesai. Ya. Sedikit kita dapat ilmu tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Dan ternyata terbukti, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari kalangan istri beliau adalah Aisyah. Kemudian kita dapati juga hadis-hadis seputar kehidupan beliau di rumah tangga dari istri yang lain. Ada riwayat dari Juwairiyah, ada riwayat dari Safiyyah bintu Huyai, ada riwayat dari, bahkan nanti kita akan temukan riwayat dari anaknya Abu Sufyan, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Ini juga istri Nabi alaihi salatu wasalam. Dan hadis-hadis yang kita dapatkan itu berbeda-beda, sehingga semakin lengkap, semakin sempurna keilmuan yang didapatkan oleh kaum muslimin seputar keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga beliau. Istri Nabi itu kalau di total ada 11. Ada 11 istri Nabi. Namun meninggal 2 sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti yang ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 9. Siapa saja istri Nabi yang 11 ini? Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ada Aisyah binti Abi Bakar. Ada Hafsah bintu Umar. Ini Hafsah anaknya Umar. Wa Saudah bintu Zam'ah. Ada istri Nabi yang bernama Saudah. Ada yang bernama Zainab bintu Jahshin. Zainab ini ada 2 istri Nabi, ya. Yang pertama ada Zainab bintu Jahshin. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab. Ya. Sudah 5. Kemudian ada Zainab yang kedua, Zainab bintu Khuzaimah. Nah, ini yang meninggal. Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah ini yang meninggal lebih dulu. Sudah 6, ya. Wa Ummu Salamah. Nama asli beliau Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, tapi lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini yang keluarga yang pertama kali berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah, suami paling soleh, paling baik. Meninggal, Ummu Salamah ini yang sempat bilang, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi dia berdoa seperti doanya Nabi alaihi salatu wasalam, ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran yang besar atas musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang melamar beliau. Kemudian berikutnya Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Termasuk Ummu Habibah ini termasuk keluarga pertama yang berhijrah ke Habasyah, padahal bapaknya masih kafir, yaitu siapa? Abu Sufyan. Jadi termasuk anak yang as-sabiqun al-awwalun, pertama-tama kali masuk Islam, sementara bapaknya Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Jauh sekali jarak keislaman keduanya. Wa Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Maimunah ini juga istri Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, sudah 9. Kemudian yang ke-10 Juwairiyah bintul Harith. Dan yang ke
11 yang ke-11 Safiyyah bintu Huyai. Ya. Ada yang menyebutkan, sebagian ulama ada yang menyebutkan Mariyah Al-Qibtiyah. Itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama mengatakan tidak dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis di Mesir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Romawi, ke Persia, ke Mesir. Raja Muqawqis ini termasuk yang menolak surat Nabi dengan sopan. Maka dia mengirimkan Mariyah Al-Qibtiyah ini. Dia berasal dari Mesir. Nah, dua meninggal, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam prinsip beliau dalam berumah tangga? Prinsip beliau Al-Qur'an. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini sudah kuncinya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka atau bermuamalahlah dengan mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini luas cakupannya, umum ya. Dalam memberikan nafkah, kasih dia nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu juga satu akar kata dengan uruf. Ya, sesuai dengan uruf. Makanya bagi yang melamar seorang wanita yang kaya raya, ya siap-siap ya. Diberikan nafkah sesuai dengan urufnya dia, keluarganya dia. Ya. Bagi yang mencari wanita karena kecantikannya, ya siap-siap. Siap-siap beli make up antum tiap bulan jutaan. Maka carilah wanita yang agamanya baik. Maka semua kita akan dapat. Kalau agamanya baik, dia tahu kewajibannya kepada suami. Dia harus tampil cantik, dia harus melayani, dia harus membantu suaminya. Ya. Plus-plus kita dapat kalau kita menikahi wanita yang salihah. Dalam urusan misalkan berbicara, berkomunikasi, bil ma'ruf wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya, gunakan kalimat yang baik. Ya, gunakan pilihan kata yang baik-baik. Kita ini salah satu penyakit kita itu ramah sekali. Gampang sekali senyum, tertawa, kemudian royal sama teman. Ya. Traktir sana, traktir sini. Tapi ketika di rumah, sudah. Keluar kadang-kadang kebun binatang keluar dari mulut kita ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam prinsipnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Satu lagi saya tambahkan ayat dalam Al-Qur'an. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Nah, kadang-kadang kita itu melihat sisi kesalahan atau sisi kurangnya pasangan kita. Gara-gara misalkan telat nyuguhkan kopi. Nah, itu yang kita fokus melihat itu. Tapi kita melupakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, dia yang melahirkan anak-anak kita, dia yang selama ini mencucikan segala sesuatu pakaian kita semuanya. Nah, itu mestinya fokusnya ke situ. Fokusnya mengingat-ingat kebaikan. Demikian pula sebaliknya dengan istri. Apalagi istri. Istri yang harus perlu banyak-banyak mengingat kebaikan-kebaikan suami. Ya, karena biasanya pada umumnya ya, tidak semua. Wanita-wanita itu kan ahli sejarah dia, jemaah. Ahli sejarah. Ya. Sekarang antum bikin dia kesel, itu kesalahan antum yang 5,5 tahun yang lalu itu diungkit-ungkit lagi. Itu banyak wanita yang seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ. Kenapa kalian wahai para wanita banyak menjadi penghuni neraka? Karena kalian banyak
kufur, tidak bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suami. Nah, ini sebenarnya cocok pengajian ini ajak zaujah juga jemaah. Ada tempat disampaikan, boleh kan hadir di samping? Ya. Ya, mungkin pertemuan berikutnya juga begitu insyaallah. Ya. Supaya enggak sebelah saja kita nasihati gitu kan. Kedua belah pihak dapat gitu. Jadi standar orang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik lelaki di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ya. Jangan kebalik jemaah sekalian. Ya, jadi orang yang baik itu ketika dia masya Allah akhlaknya luar biasa sama orang ya, baik, kemudian cerah ceria wajahnya, supel dia bergaul, senang bantu teman. Orang yang baik itu berarti dia sama istrinya, sama anak-anaknya jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang dia tampilkan di luar di hadapan teman-temannya. Nah, itu standar orang baik menurut Rasulullah SAW. Ya, tinggal kita ukur diri kita. Ya, tinggal kita ukur diri kita. Kalau seandainya misalkan kita rajin traktir teman-teman kita kopi misalkan ya, maka kepada istri dan anak-anak kita harus lebih rajin. Itu kalau kita berangkat dari hadis ini, itu standar orang baik. Khairukum li ahlihi, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walau iqtadan nasu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a zaujatihi. Kalau seandainya para suami mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan istri-istri, lan halat kathirun minal mushkilat az-zawjiyyah allati nasma'u anha al-yawm, maka akan selesai banyak sekali permasalahan rumah tangga, permasalahan suami istri yang sering kita dengar hari ini. Sekarang innaudzubillah, ngeri-ngeri beritanya. Ada istri potong itu suami gitu kan. Ada istri bakar suami, dibakar suaminya. Kemarin-kemarin ada suami nyiksa istrinya di depan anak kecil, di depan anaknya sendiri, bahkan anaknya ditendang. Andai kata para suami atau bahkan juga termasuk para istri mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga, selesai. Tidak akan kita dengar banyaknya kasus perceraian. Banyak nganggur insyaallah nanti KUA, pengadilan agama itu banyak nganggur dia. Tidak banyak gugatan. Ya. Dan negara juga akan terbantukan. Tidak banyak anggaran keluar gara-gara masalah rumah tangga. Karena kenakalan remaja itu kan banyak ya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anak-anak narkoba jatuh dalam kenakalan remaja itu karena rusak rumah tangga ibu bapaknya ya. Bayangkan betapa banyak APBN, kas negara itu bisa dihemat kalau masalah di keluarga itu selesai. Kuncinya kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan hanya korupsi saja masalah negara ini. Ya. Masalah terbesar di kita adalah kita jauh dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Kita jauh dari agama. Tayyib. Disebutkan di sini beberapa contoh ya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihrisu ala mujalasati zaujatihi wa mu'anasatihinna kulla yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah beliau setiap hari beliau itu banyak majelis sama siapa? Sama teman-teman, sama sahabat. Sama sahabat banyak, betul. Dalam rangka mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Tapi lebih banyak lagi beliau majelisnya itu sama istri-istri beliau. Ya.
kulla yaumin, bahkan disebutkan setiap hari. Kita akan bawakan beberapa riwayat di sini. Ini ajib-ajib riwayatnya. Cuman bedanya dengan kita, beliau ini bersama 9 istri. Kalau kita mungkin baru satu. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha. Nah, ini bisa antum amalkan setelah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau salat subuh jalasa fi musallahu. Selesai salat subuh berzikir, beliau duduk dulu di tempat salat beliau di Masjid Nabawi lah. Duduk. Nah, jelas beliau. Wa jalasa an-nas hawlahu hatta tatlu' asy-syams. Para sahabat duduk juga di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pengajian, bacakan Al-Qur'an, kemudian menjelaskan maknanya, memberikan nasihat. Kalau ada yang konsultasi dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seperti itu. Sampai terbitnya matahari. Thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atan. Setelah itu Nabi keluar dari masjid, kemudian beliau kunjungi satu persatu istrinya. Satu persatu. Ada 9 ya. Semuanya dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Apa yang dikerjakan di pagi hari tersebut? Yusallimu alaihinna. Pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mengucapkan salam. Diriwayatkan beliau mengucapkan assalamu alaikum ya ahlal bait. Assalamu alaikum ya ahlal bait. Mengucapkan salam kepada istri-istri beliau. Wa yad'u lahunna. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan setelah itu adalah didoakan satu persatu. Didoakan ampunan dan rahmat. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana yawmu ihdahunna kana indaha. Nah, nanti yang terakhir yang dikunjungi Nabi adalah yang punya jatah pada hari itu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam di situ sampai bermalam. Ya. Ini aktivitas beliau setiap pagi. Kita apa aktivitas kita? Ini beliau sudah istrinya 9, masih sempat ya mengucapkan salam, mendoakan. Kita istri kita cuma 1, lupa kita melakukan sunnah ini. Atau jangan-jangan kita baru tahu sekarang. Padahal baru 1 istri kita. Gimana Pak Pur? Ya kan? Baru 1. Keterlaluan kalau sunnah ini tidak bisa kita kerjakan. Makanya setiap selesai sholat subuh berzikir, kalau bisa sampai syuruk, sholat syuruk sudah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian doakan. Ya. Mungkin zaujah antum kok tumben dia bilang gitu kan. Zaujah di rumah kok tumben. Ayah ini baru dapat ilmunya. Di situ antum sampaikan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya cuma Nabi 9 yang didoakan dan diucapkan salam. Fa fi kulli yawmin ma'a awwalin nahar lahu mururun 'ala zawjatin min zawjatihi lis-salami 'alayhi wa du'a ilaha. Ini setiap pagi mengucapkan salam kepada semua istri beliau masing-masing dan mengucapkan doa. Sore bagaimana? Apa aktivitas beliau sore hari? Wa fi akhirin nahar yujalisuha jalsatan yuhadithuha fiha. Kerjaan Nabi kalau sore ini setelah asar ya, beliau duduk bersama istri-istri beliau. Wa yu'anisuha. Kemudian bercengkrama, bercumbu, termasuk yang berbicara hal-hal yang positif ya. Diriwayatkan dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min al-'asri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai salat asar, dakhala 'ala nisa'ihi. Beliau masuk lagi, beliau kunjungi satu persatu. Yang 9 ini beliau kunjungi lagi satu persatu. Fayadunu min ihdahunna. Maka beliau mendekat.
mendekat kepada masing-masing istri-istri beliau itu. Mendekat di sini bahasa kiasan. Aisyah maksudnya fayadnu min ihdahinna ya'ni at-taqbilu wal mubasharatu min ghairi jima'. Ya. Beliau mencumbui istri-istri beliau di mencium kemudian lakin min ghairi jima' tanpa terjadi jima'. Ini di sore hari. Kemudian beliau juga ngobrol. Tidak diriwayatkan ngobrolnya tentang apa, tidak diriwayatkan. Menunjukkan boleh jadi yang diobrolin oleh Nabi adalah perkara-perkara biasa, perkara-perkara umum yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan ayat Al-Quran atau ibadah atau apa. Karena kalau ada sangkut pautnya dengan ilmu, pasti ada riwayatnya sampai kepada kita. Ini riwayatnya tidak sampai kepada kita, maka kemungkinan yang dibicarakan adalah urusan-urusan yang sifatnya biasa, kehidupan sehari-hari gitu. Hari ini masak apa, hari ini apa yang terjadi di rumah, cerita. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga cerita tentang apa yang beliau alami di luar rumah. Ini berpahala ini, asal diniatkan saja untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau yang dibincangkan itu adalah perkara ilmu. Saling setor hafalan misalnya, pahalanya double misalnya. Ya. Bicara masalah umum saja, kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, ini berpahala. Makanya nanti kita akan sampaikan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ceritanya Aisyah panjang lebar. Cerita tentang wanita-wanita masa jahiliyah. Ceritanya Ummu Zara itu. Yang tentang 11 orang wanita berkumpul di satu majelis menggibahi suami-suami mereka masing-masing gitu. Itu diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah dengarkan dari awal sampai akhir. Ya. Itu aktivitas beliau di sore hari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang hadis-hadis ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di awal hari, di pagi hari, beliau melakukan salam dan doa untuk istri-istrinya. Bas, cuman itu saja. Dikelilingi satu persatu salam, doa. Walladhi fi akhirin ma'ahu julus wasti'nasun wa muhadatsah. Adapun di waktu sore hari, mereka keliling, Rasulullah keliling juga. Tapi yang dilakukan oleh Nabi ketika itu adalah duduk-duduk, majelis. Kemudian istiqnasun, ya menyenangkan hati istri lah. Wa muhadathah, kemudian ngobrol-ngobrol. Ya. Di samping tadi, at-taqbil wal mubasharah min ghairi jima'. Aisyah mengatakan, setiap hari Nabi itu yatufu alaina jami'an. Beliau tawaf, maksudnya tawaf di sini beliau mengelilingi kami, menghampiri kami setiap hari. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Ya, beliau mencumbui masing-masing istri beliau itu tanpa jima. Hatta yablugha ila allati huwa yawmaha fayabita 'indaha. Ya, sampai yang terakhir, yang kesembilan, yang menjadi jatahnya, maka beliau nginep di situ. Beliau nginep di situ. Ini kerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore. Kesimpulannya, Nabi itu setiap hari, kalau tidak sedang safar keluar dalam rangka jihad atau dalam rangka urusan kaum muslimin, setiap hari Nabi itu kelihatan di rumah. Jadi tidak seperti Bang Thayyib. Tidak seperti Bang Thayyib. Jarang kelihatan. Nah, kita muskilahnya jamaah sekalian, muskilahnya itu kita itu lebih banyak kelihatan di lebih banyak kelihatan di luar rumah. Ya. Ya, mungkin alasannya karena mencari nafkah. Ya. Tapi kalau mencari nafkah sampai 24 jam atau misalkan sampai berhari-hari, ingat bahwasanya ada
ada harta atau ada rezeki yang lebih besar di rumah, yaitu anak istri. Ya percuma kita mengumpulkan uang yang banyak tapi keluarga rusak. Rusak. Nauzubillah, istri berselingkuh, anak kena narkoba, nauzubillah. Nauzubillah. Nah, maka kalau kondisi sudah seperti itu, sudah cari yang dekat-dekat lah. Insyaallah rezeki tidak akan hilang rezeki itu kalau memang itu adalah rezeki untuk kita. Dan tidak akan juga bertambah dari catatan yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan yang lain. Insyaallah yang penting lebih berkah, yang halal dan berkah. Fakana nisa'uhu la yafqidannahu bal yarayannahu fi kulli yawmin. Yarainahu fi kulli yawmin. Istri-istri Nabi SAW tidak pernah kehilangan Nabi setiap hari. Kecuali kalau beliau keluar safar. Itu pun beliau safar bawa istri. Diundi istri-istrinya. Di Qur'ah diundi. Siapa yang keluar namanya, maka itu yang menemani Nabi SAW untuk safar. Fa'ayna hadha mimman yahjuru zawjatah wa yatrukuhal ayyam wal layali bal syuhur. Mana orang-orang yang justru mereka memboikot istri-istrinya, meninggalkan istrinya berhari-hari, bermalam-malam, bahkan berbulan-bulan. Mana mereka dibandingkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Di mana posisi mereka terkait sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini? Belum lagi kalau kita bicara urusan begadang ini, kita Masya Allah paling senang kita begadang sama teman-teman. Lebih senang kita begadang sama teman-teman daripada bersama istri atau bersama istri di rumah. Kalau malam hari apa aktivitas beliau? Wa amma fil lail فربما اجتمعنا في بيت واحدة في بيت واحدة منهن. Kalau di malam hari, maka terkadang kami kumpul. Jadi istri-istri Nabi itu kumpul di rumah istri Nabi yang menjadi jatah beliau, jatah nginapnya beliau di situ. Ya. Apa yang dilakukan di situ? Fayatihinna wayuhadithuhunna wayuanisuhunna wayuanisuhunna. Jadi istri-istri Nabi kumpul di salah satu istri beliau alaihi salatu wasallam yang mendapatkan jatah nginapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ pada malam hari tersebut kumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol bersama semua istri beliau di situ. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'u niswah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya 9 istri. 11 meninggal, 2. Fa kana idza qasama bihinna la yantahi ila al mar'atil ula illa fi tis'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membagi jatah waktu untuk masing-masing istri, walaupun demikian tetap beliau kunjungi satu persatu. Namun nanti beliau akan berhenti menetap di yang ke-9 yang mendapatkan jatah nginap. Fakunna yajtami'na kulla lailatin fi baitil lati yatiha. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, kalau tadi Aisyah mengatakan terkadang, Anas mengatakan setiap malam Nabi SAW, setiap malam istri-istri Nabi itu kumpul di yang ke-9 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, kemudian bermuhadatsah, ngobrol di situ. Ya, menyampaikan nasihat. Mengobrol perkara-perkara yang sifatnya biasa dan umum dalam rumah tangga.
Maka para ulama mengatakan fafihi annahu yustahabbu lizauji, dianjurkan bagi seorang suami an ya'tiya kullam ra'atin fi baitiha, untuk mendatangi setiap istrinya atau semua istrinya di rumahnya masing-masing. Wala yada'ahunna ila baitihi. Wala baik, ini wallahualam mungkin ada salah tulis, salah ketik. Maknanya ana enggak faham ini. Wala yada'ahunna ila baitihi. Atau mungkin nanti kita buka syarah hadis ini. Syarah dari penjelasan ini, penjelasannya Imam Nawawi. Nanti ana coba cek ulang ya, ana apa aslinya, insyaallah insyaallah. Wala yada'ahunna ila baitihi. Yang jelas di sini dianjurkan kata Imam Nawawi, seorang laki-laki dia mengunjungi semua istrinya setiap hari di rumahnya masing-masing. Wala yad'uhunna ila baitihi. Bisa juga ini dibaca wala yad'uhunna ila baitihi. Ini kalau secara makna, jadi bukan istri-istri yang diundang, tapi kita yang mendatangi masing-masing. Ya. Hanya saja kalau berdasarkan riwayat Aisyah, masing-masing istri Nabi ini yang punya inisiatif berkumpul di istri Nabi yang ke-9 yang menjadi jatah nginapnya Nabi beliau alaihi salatu wasallam pada malam hari tersebut. Baru kemudian datang di situ, ternyata sudah istri-istri beliau sudah kumpul di situ. Beliau kemudian ngobrol di situ. Jadi bukan disuruh datang. Wallahu alam, yang ana tangkap di sini wala yad'uhunna ila baitihi. Penjelasan Imam Nawawi bukan suami yang ayo kumpul sini. Ya. Tapi sunnahnya adalah suami mendatangi satu persatu. Ya alhamdulillah kalau istri-istri yang memang punya inisiatif yang kumpul seperti itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Jadi kesimpulannya fala budda lizauji min an yukhassisa waqtan lil julusi ma'a zaujatihi li sama'i hadithiha. Maka harus ya, enggak boleh tidak bagi para suami untuk menghususkan waktu untuk duduk-duduk bersama istrinya untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh istri. Jadi sebenarnya kenapa banyak terjadi, ana baca-baca ya, kenapa banyak terjadi perselingkuhan, ya, istri selingkuh misalkan. Salah satu penyebabnya adalah istri itu kurang mendapatkan tempat curahan hati. Dia pingin ngomong sebenarnya, pingin banyak, dia pingin ada yang dengar. Nah suaminya ini pulangnya selalu malam, ketika malam capek langsung ketiduran, pagi berangkat kerja lagi. Jadi istri ini ketemu tukang sayur misalkan atau apa begitu, atau tetangga misalkan, tetangga yang istrinya kerja istrinya yang kerja, suaminya nganggur di rumah, inilah tempat dia curhat kemudian bicara, atau ketemu di Facebook, ketemu di ini, ada yang mau dengar ceritanya dia. Nah, dari situlah awal mula terjadinya perselingkuhan. Banyak yang seperti itu. Nauzubillah. Karena memang menurut hasil penelitian,
wanita itu normalnya, pada umumnya wanita itu dia harus mengeluarkan 20 ribu kata setiap hari. Katanya ini, Anda pernah dengar seperti itu. Adapun laki itu cukup 7 ribu kata katanya. 7 ribu kata. Makanya setiap pulang kantor itu sudah malas ngomong sudah laki. Nah, 20 ribu kata ini kalau dia tidak keluar setiap hari, baru 5 ribu kan? Setiap hari komplek sepi. Tidak ada teman ngobrol. Suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah. Siapa teman dia ngobrol nih? Sama tembok dia ngobrol. Ya pastilah dia, kalau dikasih HP suami sama istrinya, sama suaminya, dia akan ngobrol lewat HP. Entah sama siapa, kita tidak tahu. Atau ngobrol dengan tetangga, ngobrol dengan tukang kebun bisa jadi. Dia harus mengeluarkan katanya itu 20 ribu kata itu. Nah, belum habis, baru 5 ribu kata, baru 10 ribu kata, suami pulang, dia mau keluarkan 10 ribu kata, suami sudah hilang 7 ribu kata. Nah, makanya contoh Nabi, sunnah Nabi justru menunjukkan sebaliknya. Diriwayatkan bahwasanya Aisyah pernah bercerita tentang 11 wanita di zaman jahiliyah berkumpul menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Ya, ibu-ibu ini lagi ngumpul, nggak tahu mungkin lagi arisan atau apa, lagi apa gitu ya. Mereka kumpul cerita tentang suami mereka masing-masing sampai kepada ceritanya Ummu Zara. Dia cerita yang baik-baik tentang suaminya. Oh, masya Allah, suami ana begini begitu, pokoknya suami paling top deh, paling baik. Nah, terakhir Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kuntu laki ka abi zara li ummi zara. Saya ini bagimu wahai Aisyah itu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Ya, sikap saya itu seperti sikapnya Abu Zara kepada Ummu Zara, ya, suami yang baik hati. Menunjukkan bahwasanya Nabi memahami cerita Aisyah, mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, kita kalau kita niatkan ya mendengarkan ocehannya istri, kita niatkan aja, mudah-mudahan saya dapat pahala ya. Dengarkan ceritanya yang ya mungkin membosankan atau apalah, tapi dengarkan saja, niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kalau setelah habis 20 ribu kata itu, ya masya Allah, antum insya Allah akan dapat servis istimewa. Antum akan dapat servis istimewa, insya Allah. Yang terjadi di sini sampai disebutkan dalam kitab ini. Yang terjadi suami-suami di zaman ini adalah mereka pulang kerja capek, sepanjang hari sudah kerja di luar. Ketika pulang ke rumah di malam hari, dia duduk di depan TV, nonton TV sampai tengah malam. Sementara istrinya menunggu dia. Banyak hal yang mau diceritakan oleh istrinya, apa kejadian hari itu. Thumma ya'wi ba'da dzalika ila firasyihi mut'aba. Kemudian dia langsung masuk kamar, tidur capek. Boleh jadi dia tidur itu dalam keadaan memegang remote TV, na'udzubillah. Bahkan ada yang subhanallah, pulang ke rumah dia bawa laptop, dia bawa berkas-berkas dari kantor, dibawa ke rumah. Dia kerja lagi di rumah. Fayakunud dawamu tsani lahu fil bait. Sehingga rumahnya itu jadi kantor keduanya. Jadi kantor kedua. Wa ahluhu fi intidarihi. Sementara keluarganya menunggu dia. Istrinya ingin cerita, anak-anaknya pingin main sama dia. Justru dia kerja lagi di rumah. Rumah jadi kantor yang kedua. Baik. Masih panjang ini jamaah sekalian, ya. Tapi mungkin kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini masih seputar bagaimana interaksi Nabi SAW sehari-hari dengan istri-istri beliau.
Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Mungkin ada pertanyaan, bisa mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pertemuan berikutnya mungkin boleh bawa zaujah ya, biar dua-duanya dapat gitu. Biar jangan hanya suami aja yang dinasihati gitu, biar istrinya juga dapat. Karena yang namanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku untuk laki-laki dan wanita. Oke, ya. Doa, ya bebas. Intinya dalam riwayat yang lain disebutkan, penjelasan para ulama menyebutkan Nabi SAW mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Ya bisa antum mendoakan ghafarallahu laki, ghafarallahu laki wa yarhamuki. Bisa juga seperti itu ya. Semoga Allah mengampunimu dan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, merahmatimu. Atau pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Nah, kemudian di sini justru sunnahnya dia mengetahui kita mendoakan dia. Berarti kita mendoakan dia itu didengar. Ya, kenapa? Kenapa demikian? Karena buktinya ada riwayatnya sampai kepada kita bahwasanya Nabi mendoakan istri-istri beliau. Berarti ditahu Nabi SAW ketika itu mendoakan istrinya. Jadi berarti dalam hal ini ya antum perdengarkan doa tersebut kepada istri antum. Allah Ta'ala alam sholat. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.